Viral kuda unik penyuka gorengan, berjalan sendiri ke arah pedagang gorengan. Dalam sebuah video yang viral beredar, nampak seekor kuda berjalan dan bergegas ke arah warung tukang gorengan. Momen kocak tersebut diabadikan oleh pemilik akun Jetisai Official yang kemudian mencuri perhatian. Bahkan video viral tersebut sudah ditonton hingga 3,1 juta kali oleh pengguna TikTok. Tampak di awal video, kuda Romeo berlari dari jarak yang lumayan jauh menuju ke warung gorengan. Netizen menganggap hal tersebut unik karena seperti yang kita tahu kuda adalah hewan herbivora, yakni pemakan rerumputan. Akan tetapi kuda tersebut menjadi viral dan unik karena suka sekali makan gorengan yang ada di warung gorengan tersebut. Awalnya terlihat dalam video kuda unik tersebut terlihat berjalan cepat ke arah tukang gorengan. Sang pedagang awalnya tegang, membereskan barang yang tadinya di meja, namun nampak memberikan 1-2 buah gorengan kepada kuda tersebut. Tak disangka kuda unik itu pun menyambut gorengan yang disodorkan oleh bocah di sekitar lokasi. Terlihat sang penjual gorengan itu pun mengelus-elus kepala kuda setelah memberikan sebuah gorengan. Penjual gorengan tersebut juga menganggap kuda tersebut manut, alias penurut. Loh, iki. Oh, tuku gorengan. Alah, Romeo tuku gorengan. Beli gorengan. Tuku piroran. Oh, 2000. Tuku 2000. Ya iki hanya ada di Mojo Semi Forest Park iki jaran iki iso jajan dhewe tuku gorengan iki. Jajane. Oh duit ya gelem dek omah dek. Oh akhir. Oh iki yang nganggo kertu Mbak bayar ya. Ora. Ya tidak berlaku untuk jaran ya. Wes apa urung? Wes le, gak mulai le. Ayo. Mau kasih makan ya, adik mau kasih makan. Ya. Wah, ini adik mau kasih makan juga. Oh, jeblok. Dari bawah. Terus. Kakak naik. Ah. Sudah nih makan gorengan. Lah, Pak, enggak makan gorengan, Pak.